Assalamualaikum dan hai, selamat datang ke YouTube channel aku. Nama aku Hakim Bazir. Kepada korang yang masih belum subscribe YouTube channel aku, tolong subscribe YouTube channel aku. Dan kepada korang yang dah subscribe YouTube channel aku, korang memang awesome dan terbaik. Alright, so untuk video pada hari ini, again this is a vlog, second vlog for this journey. So inilah hari kedua aku dekat Calon. So hari ini basically akan melawat kawan abah aku, and then akan pergi jalan-jalan sikit kot. Kita akan pergi ziarah-ziarah dulu kawan-kawan abah aku, and then baru pergi ke tempat-tempat yang menarik di sekitar Kedah ataupun Kedah pula, sekitar Calon. Calon ni basically dekat dengan Perlis and so on lah. Kita tahu lah, nanti lah kita tengok lah vlog ni sampai habis, tengok aku gimana. Okay, kita orang nak gerak dah. Nak gerak lah, Mak? Oh, nak gerak. Gimana? Gimana? Okay, jom kita nak bergerak ke... Kita nak gimana, Bah? Ke Arau. Arau. Abah semalam Arau. Malam Arau, hari ni Arau. Tangan kiri pula tu. Tangan kiri. Tangan kiri ialah tangan untuk mencebuk. Dah kena kat mulut dia. Iyak. Aduh, kelakar lah kan. Okay, assalamualaikum geng. Okay geng, kita dah sampai dekat apa nama, rumah kawan abah kat Simpang 4. Simpang 4 apa tadi cakap tadi? So, kawasan ni dekat dengan Bendang Sawah. Situ ada tali air. So aku nak try flykan drone ni, tengok macam mana view daripada atas. So let's go. Jom tengok. Memang panas gila. Tapi aku dah settle lah main drone. Aku bagi biru sikit tadi. Kau tengok, korang tengok okey ke tak okey. Tapi basically memang lawa gila. Aku memang suka tempat-tempat sawah yang ada tali air apa semua ni, memang best lah. Tapi sekarang tuan rumah ajak makan-makan, minum-minum sikit. Jadi tadi aku dah tunjuk lah macam mana dia punya view sawah, view tali air dia kan. Memang lawa gila lah pada aku. Okay tak okay aku punya drone shot, aku pun tak tahulah kan. Kau nilai sendiri lah. Kalau okay kau letak kat bawah, okay. Kalau tak okay pun tak apa, masih berlatih. Okay, so sekarang ni tuan rumah ajak masuk minum-minum. Jadi kita terlalu, kita ajomlah kita. Alright, kita pun dah habis makan kat rumah Datuk Fendi. So sekarang kita akan pergi ke mana? Taman Ulak. Kita tengok apa ada kat Taman Ulak ni. Tapi rumah Datuk Fendi ni memang best lah. Kalau hangpa nak main memang boleh main. Jom kita pergi Taman Ulak. Let's go. Eh, mana GoPro? Hai. Ha? GoPro ke mana? Okay. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Taman Ular. Jom kita tengok apa ada dekat Taman Ular Perlis ni. Dan fun fact, GoPro mana? Sungai
Nak gitu tak ya? Ya. Tak ya? Nak kata tak? Nak. Aduh, dia budak nak GoPro pula. Agak-agak. Bukan. Okay, macam kita tahu di sini ialah tahun pelis. Saya katakan tua lah taman ini. Kita akan tengok berapa jenis ular. Kalau tak, kita akan tengok buaya tadi. Tapi biasanya ada buaya apa yang darat diorang eh. Tapi tolol. Hai, tolol. Mi. Mi. Tolol. Oh, tolol. Ya, di sini juga mempunyai taman rekreasi ya. Jom. Ya, ya, big boss kita pada hari ini. Lagi mana wah? Ini kita di taman ular pelis eh. Okey. GoPro. Sambung balik. Ya, jom. Okey. Sebenarnya awkward untuk vlog macam ni. Tapi aku rasa apa kalau kita tak cuba kita tak tahu betul. Jadi cukup lagi. Jadi sekarang kita dekat taman ular pelis. And then aku nak bagi tahu satu fun fact di mana batu pahat ada dua dekat Malaysia ni, which is satu dekat Johor, Batu Pahat Johor, dan dekat Perlis pun ada Batu Pahat, Sungai Batu Pahat. Yeah, jom kita tengok apa ada dalam. Ada dalam. Ah, salah kat. Jom. Tiket simpan. Ah, simpan. Oi. Nanti lagi dulu. Dia dah jadi biolis. Ini tiket dia. Dewasa RM6, budak RM3. Angga, 5 bulat. 5 bulat. Hidup ke? Comel. Hidup ke? Hidup dengar. Haa, hidup. Dia ada gulung tu, dia gulung. Comel semua comel. Mana kepala kau? Hidup tau guys. Eh, mana kepala tu? Eh, mana kepala tu? Mana kepala tu? Wah, dia duduk dalam kepala tu. Dia membulat. Comel. Okey dah, cukup. Buat syarat. Okey, buat syarat. Tak, pegang kepala tu. Ular kat sini. Oh, bodoh agak. Gila lah, budak ni memang power lah. Eh, ambil 2 ekor ni sedap. 2 ekor je. Oh, power. Ni power gila budak ni, siapa? Tak kenal lah budak ni. Oh, kau berat. Kau berat. Macam mana nak angkat ni? Tekan lagi ni. Tekan lagi ni. Jangan cik melekit. Melekit cik. Oh, okay. Berat ni. YouTuber juga ke? Ya, saya pakai GoPro. Oh, ya, awak pakai GoPro eh. Okey, saya nak tanya. Apa dia? Kenapa orang panggil dia ular kapak bodoh? Tak tahulah. Sebab dia memang bodoh ke apa? Tak tahulah. Ini kita tak ada takut ke ibu. Ular pun. Ular. Kau memang nak tahu kalau nak datang sini ha. Siatlah kalau yang geli-geli ular tu. Hang mau ngigau malam kabarnya. Ha, mak cik ni pun ya Allah menggeli-geli rasanya. Menyelok-menyelok apa tu. Hati dah buat video. Kuatlah kau dengar. Tak ada mikrofon tak boleh cakap belah. Oh ya gitu. Ya, kau mau nak tahu. Ha, ada banyak spesies ular daripada halus sampai yang gedabak-gedabak besar, daripada yang makan semut sampai makan orang, semua ada. Daripada yang pattern abstract sampai yang bergetul-getul, yang tak ada color, yang kuning, macam-macam ada. Ya Allah, akan merasa nak tertelan, nak termuntah pun ada. Ada namanya ular jagung. Udahlah kamu ni penggemar jagung, dah rasa nak termuntah pula. Tapi best lah taman ular ni banyak knowledge lah, banyak knowledge tentang. Betul-betul. Letak info-info grafik yang menarik lah. It's not just ular sebenarnya, it's reptilia yang lain juga ada. Yes. So we get to know yang mana poisonous, non poisonous, all those things. Yeah. Lagi satu kamu nak tahu. Dia bukan aja nunjuk ular. Makanan ular dia hidup ada di belenya dekat ini ha. Cukup tengap seekor, ambil kau. Okay guys, dekat bustana kucing ni gila banyak kucing. Aku suka kucing. Runa.
Jadi kita tengok kucing apa yang ada. Jom kita tengok. Wah, kembar bah lah bah. Bah. Kembar bah. Bah. Kau agak-agak nak kena potong elang je lah. Bah, kembar bah. Kembar bah. Kau tak nak potong elang? Sekarang. Kau buat video sekarang. Apa buat video ni? Di belakang saya adalah replika saya juga. Okey. Kau cakap sekarang. Ya, di belakang saya ialah replika Abah. Potong elang, confirm. Jom kita tengok kucing. Jom kita tengok kucing. Banyak gila kucing ini. Banyak gila kucing dalam ni. Mustana kucing. Okey, kau tengok kat mustana kucing. Gila banyak kucing. Kau nak tengok, guys. Tengok. Gila banyak kucing, guys. Tengok eh. Haa, ada yang beli. Banyak gila, guys. Few moments later. Okey, tamat sudah kita punya perjalanan pada hari ini yang berakhir di Taman Ular Perlis, dan kita akan tak menjelajah dah. Kita akan balik pada ni, tak larat lah. Nat tu apa, Nat? Nat. Dan aku rasa aku nak tamatkan vlog aku pada hari ini kat sini. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen kat bawah. Dan jumpa korang di lain video. Assalamualaikum.